sebetulnya yang berpikir itu di sini atau di sini? Nah, ini ikhtilaf ulama. Ada yang kenapa? Karena selalu dikatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Mengapa mereka tidak merenungkan Al-Qur'an? Am ala qulubin, apakah di dalam hati itu, dalam jantung itu ada kunci? Oleh sebab itu ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Ada yang mengatakan berpikir itu di sini. Tapi saya ikut pendapat yang mengkombinasikan. Tak ada kontradiktif antara di sini dengan sini. Kenapa? Karena berawal dari sini, naik dia ke sini. Ini yang betul. Makanya dalam Quran dikatakan, maka zabal fu'adu mara'a. Fu'ad yang masih berbolak-balik, qallaba yuqallibu taqallabat wa taza'za'at, berbolak-balik. Hati yang berbolak-balik. Tapi yang sudah tak berbolak-balik, sudah mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, disebut dia dengan fu'ad. Maka zabal fu'adu mara'a. Hati, jantung tak pernah berdusta akan apa yang dia lihat. Kenapa? Karena dia sudah sampai pada tingkat tidak lagi amarah, tidak lagi lawamah, tapi sudah sampai pada mutmainnah, tenang. Orang yang amarah gelisah ke kiri, ke kanan, ke atas, ke belakang. Orang yang lawamah tergantung. Kalau ke sana angin, dia senang. Baling-baling di atas bukit, kemana angin bertiup, ke sana dia pergi. Tapi kalau sudah sampai pada tingkat mutmainnah, fuad, tenang. Innal kalama lafil fu'ad, sesungguhnya kalam itu letaknya di fu'ad. Wa innama ju'ilal lisan, diciptakan lidah, alal fu'ad, menjadi pertanda atas apa yang ada di dalam. Makanya ketika ada orang sholat, Allahu Akbar, asik menarik-narik jenggotnya. Lalu apa katanya? Iza salahal qalbu, iza khasha'atil qalbu, laqasha'atil jawarih. Kalau di sininya khusyuk, maka anggota tubuh pun ikut khusyuk. Tak bisa kita katakan saya ni gayanya tak khusyuk, di dalam ni khusyuk ni. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok mata kamu, Allah tak memandang telinga kamu, Allah tak melihat tangan kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah jantung kamu. Attaqwa hahuna, tiga kali. Attaqwa hahuna, attaqwa hahuna. Takut tu letaknya di sini, takut itu letaknya. Jadi yang betul itu takut itu letaknya di sini, bukan sakit itu letaknya di sini. Jantung, disitulah menurut medis segala hidup manusia. Dan Nabi mengambil perumpamaan, kalau sudah jantung itu rusak, rusaklah yang lain. Yang pertama kali tertutup, terkunci, gelap, jantung. Fatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hati tertutup, telinga tersumbat, mata terkunci. Summum bukmun amyun fahum la ya'qilun. Pekak, tuli, bisu, buta, tak lagi bisa berpikir. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, kepala. Kazibatin, pembohong, pendusta. Khati'atin, kazaba, kazab, bohong, dusta. Khata'a, salah, silap, dosa. Di sini letak silap, salah, dosa. Kenapa? Karena dari sini menyembur naik ke atas, dari atas menular ke mata, menular ke telinga, menular ke tangan, menular ke kaki. Hubungan korelasi antara makanan dengan jantung, dengan otak, dengan perbuatan. Makanya jaga makanan anak-anak keluarga kita agar tidak terjerumus, jantungnya rusak. Tak ada rasa takutnya, tak ada rasa cemasnya. Tapi orang-orang yang menjaga makanan, menjaga agamanya. Makanya jaga makananmu, takun mustajabud da'wah. Kau jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena makanan yang haram akan menjadi jantung yang mengisi haram darah. Satu mangkok makanan kita makan, satu piring nasi kita makan, berubah menjadi darah.
darah masuk ke jantung, menyembur naik ke otak. Darah menggumpal dari daging, daging membalut tulang. Ayyuma la'min, setiap daging di tangan, di badan. Nabata min aramin, tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabi, tempatnya api neraka. Pikir pendapatan, pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada dulu. Jangan kasih anak, jangan kasih keluarga makan haram. Syubhat-syubhat. Oh, kalau gitu tak kami makan Pak Ustaz, kami belikan ban mobil. Jangan dulu. Kami buatkan pagar rumah sama sepatu. Jangan. Kalau gitu kami belikan baju koko untuk Ustaz. Jangan. Malbasuhu haram, pakaian haram. Kenapa doa tak dikabulkan Allah? Mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, disebabkan makan haram. Rusak semuanya. Oleh sebab itu, kenikmatan hidup ini di mana? Pada saat kita bisa tenang. Dan tenang itu letaknya di mana? Tenang itu di sini apa di sini, Pak Ustaz? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Qul, dengan berzikir maka hatimu akan tenang. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah. Macam dikacau dia, dikacau butek, maka biarkan dia tenang. Kadang bangun kita pagi risau, tak tahu entah apa yang dirisaukan. Tapi ketika dibawa dia berzikir, tenang, tenang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina. Macam-macam, yang suka selawat, selawat, yang istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang lain ilaha illallah syarika la ilaha illallah syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ilaihi yurji'un. Subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah bihamdi. Tapi kalau makanan haram, susah. Dia akan mencari ketenangan dengan yang haram juga. Orang yang makan haram, ketenangannya pada yang haram. Oh, jadi orang yang makan haram itu hidupnya tenang? Tenang juga. Tapi ketenangannya semu sementara. Karena dia terjerumus dalam yang haram, 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 haram. Alhamdulillah, Ustaz Somad cepat datang. Kalau jamaah duluan banyak datang, saya payah bertanya. Ini mumpung masih belum ada, boleh saya tanya Pak Ustaz? Boleh. Saya kalau dengar lagu dangdut itu tenang hati saya Pak Ustaz. Kenapa bisa dalam haram ada ketenangan? Ketenangan yang datang dari alladzi waswisu fi sudur. Kau tenang, 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 kau tenang. La umanniyannahum, aku buat mereka berhalusinasi, berimajinasi, tamanni, tenang, tenang, tenang. Setelah merasa tenang, wala udhillannahum, lalu aku sesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti muhasabah diri. Aku ini tenang karena apa?